you teman-teman, apa kabar? Tape trader lagi, merah-merah lagi, nggak apa-apa. <tuh> tapi tutup gap yang penting, ya kan? Kalau gap itu, ya, sekedar daging aja dulu, daging, ya kan? Sebenarnya kita habis bermuram, tapi kita joget-joget kan tadi. Joget aja, men, joget, ya nggak? Nah, <tuh> seperti yang gue bilang, gap itu biasanya menjadi harus ditutup biasanya gitu ya, tetapi kapan ditutupnya? Nggak tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya ada penurunan arahnya ke sana atau naiknya arahnya ke sana, biasanya dia menjadi semacam kayak resisten gitu ya, menjadi uh, atau support menjadi tarikan kayak magnet gitu ya menjadi magnetnya dia ke situ gitu ya kayak black hole kayak black hole bukan s hole ya black hole <laughs> nah jadi kalau udah tutup gap biasanya re rebound nggak rebound nah besok kan hari jumat jadi kita belum tahu nih mau yang gimana ya kan tapi kita lihat kita lihat kalau menurut gua dari beberapa indikator yang gue lihat dan bentuk candlenya Mungkin bisa guys, mungkin bisa gitu ya. Se. So, kita mulai dulu. Seperti biasa dari JKSH. JKSA, JKSA. Ya, nah, ini dia. Ya, JKSA-nya kita. Masih tak kotak, tak kotak gitu ya, di kotak masuk dia udah dari ribbon. Mudah-mudahan nggak turun atau kalau turun pun ada begini nih ya kan candlenya masih di bawah mudah-mudahan ya guys tapi besok tuh ada peluang bahwa dia akan naik nih ya kalau naik sampai mana ya naik paling sampai sini sini mentok dulu ya kan ini kan candle harian nih Ya, jadi kandil hariannya udah berapa hari Kita tinggal tunggu Ini 23, 30 naik mudah-mudahan ya kan kalau misalnya mudah-mudahan naik mudah-mudahan kemenyannya benar ya kan nah kalau dilihat dari sini guys ya memang kemungkinannya dia akan SW ya tuh ya sorry gua taruh di weekly nih SW nya di sini ya. Selama dia belum jebol ke sini sih masih nggak apa-apa ya. Tuh, MA20 di Ini 4971. Mudah-mudahan oke. Okay. Yang di sini ya kan di Manli memang ini ada trendline yang lumayan tinggi nih ya lumayan susah di tab bablas karena udah dua kali di bablas nggak bisa kalau beli bablas targetnya di sini tentunya 5700 dulu baru nanti ke 6200 atau eh, ke 6000 ataupun 6500 jadi ada yang bilang sampai 7000 ribu oh, come on man be real, be real gitu kan dari sini aja masih lama tuh ya kan nih satu, dua, tiga. Nah, kalau ini juga begitu kan. Ya, tunggu aja dulu setelah drop. Satu, dua, tiga. Gitu kan. Nah, ya, ini satu. Ya, gitu ya. Satu, dua, tiga. Ya, gitu. Ya. Nih. Jadi, tenang aja. Kalau menurut gua Kalau lo malah mau main bulanan. Ya, buat invest. Lihatlah di bulanan. Dan ambilnya nanti di sini. Ya. Kalau mau ngambil IHSG. Oke. Okay? Nah. Kita masuk ke dalam sini, ya, eh, uh, wih, bincang bareng komunitas apa nih? Boleh lah, ya, terus masuk ke sini. Nah, ini nih, guys, kita akan adain kelas nih. Jadi, kalian kalau mau ikutan kelasnya, masuk ke link yang ada di sini nih, di Beta Academy 2020. Nah, boleh tuh dilihat, ya. Gue sekarang masuk dulu ke punyanya Asun pengen lihat sektoralnya kayak gimana sorry sektoral sektoral wow SSIA semuanya ngeliatin SSIA <laughs> CIDX komposit tank do oh, au nah masih properti yang jadi frontrunner guys gitu ya lalu ada infra ada basic industry and then trade gitu ya lalu di sini ini trade ya ini ada consumer sama ini ya sama trade lah gitu ya coba kita lihat trade-nya yang mana CCSX trade nah Oh, ada United Tractor, ada SCMA, dan yang lain-lain. boleh boleh, kita lihat ya. Oke, okay. nah yang sih? nanti dijelaskan Om Yusa. Oke, okay. siap. Nah, setelah ini, guys, kita masuk ke sini ya. Yeah. Eh, mana tadi? Nah, sini ya dikit aja karena memang musim-musim sideways ya nggak banyak-banyak gitu kan kalau kalian mau ambil ya monggo kalau enggak enggak gitu ya tadi ada apa MNCN SCMA oke okay. taruh deh SCMA sama United Tractor oke okay. nah kita masuk ke SP LSIP Nah, masih baru di atas MA20 nih. Dan gue merasa bahwa dia kayaknya bisa lanjut nih ke sini. Seribuan. Gitu ya. SL-nya taruh mana? SL-nya taruh 939. Oke. Okay. Lalu setelah itu guys. Ada. Uh, SMDR. Hmm kalau misalnya kayak begini masa sideways jangan banyak-banyak ngambil TP-nya te di di jangan follow the trend benar-benar ya. Jadi maksud gua lihat-lihat ya. Nah, SMDR nih lumayan nih bisa ke 320-an ya. Terus habis itu ada follow the trend-nya masih ali ya. Harga sawitnya Naik, ya. Nah, terus tadi, elsip udah sim-nya, mungkin bisa dilihat nanti. Kalau dia jalan, ya lumayan nih sim-nya. Kalau misalnya jalan, ya, apalagi dia bisa breakout 347. Kalau Ali, selama di atas SMA 20, masih oke okay banget, gitu ya. Or tungguin di sini, kalau misalnya mau nego, gitu ya. nih titik pantulnya, nih, udah sering kena, nih. Nih, daerah-daerah sini, nih, ya, itu Ali. Lalu ada JTPE. Coba kita lihat JTPE. Sama apa om namanya JTPE? <laughs> nah, JTPE mungkin bisa dilihat ya. Uh, Hati-hati oleng-oleng ke 863. Ya, SL-nya taruh di 809 or di 819 gitu ya. Lalu ada aksi anjit. Wow, gitu ya. Nah, ini bolehlah <tuk> <tuk> Daerah sini 423 ya. Lalu ada truk hmm, titipan nih titipan. Truk hati-hati. Mungkin nyampe nanti besok ya sini-sini aja 129. Kalau dapat arah 135 ya. Truk eh, apa namanya? Boleh dilihat buat copet. <tuk> Terus ada Aisa. Nah, kemarin gue baru bilang di kelas. Katanya bagus Om, gini-gini. Ya udah bagus. Tapi kalau lo belum hire high hire lo sih nggak apa-apa. Nah sekarang nih udah <coughs> breaking high lagi nih, ya. Hati-hati buat teman-teman. Kalau gue akan nunggu tiga candle lagi nih. Satu dua tiga. Bentuknya kayak gini baru lo ambil. Kalau bener, ya. Kalau enggak, hati-hati. Ingat ya. Ini breaking high, breaking high. Terus besok kira-kira bisa nggak Om jalan lagi? Bisa, bisa dicopet. Kalau di swing tunggu koreksi dulu. Secara besok hari Jumat, oke? Okay? Nah, and then guys, and then ada PAMG. Waduh, iya. Yeah, Pola detrend aja ini, tapi mentoknya di sini ya. Hati-hati ya, 82. Kalau dia bisa lewat lagi, bisa ke 98. Oke, okay, 8298. SL-nya taruh di mana? Taruh di 71. Oke, okay, lalu ada base. Ya, udah breaking high, mantap. Nih kan? punyanya Mona nih, punyanya Mona, bandarnya yang bandarnya Mona gitu kan. Targetnya daerah-daerah sini 200-an. Ya, boleh diambil. Hati-hati, SL-nya ditaruh 171 dihitung risk rewardnya kalau belum bisa ngitung risk rewardnya di browsing videonya gua ada tulisannya risk reward gitu ya lalu setelah itu uh, apa namanya ada kija ya kija juga loncat ya cie ya targetnya daerah sinilah 182 dulu ya SL nya taruh mana SL nya taruh sini guys 153 Oke okay. And then setelah kija ada MKs. Nah, targetnya mana nih? Udah lucu CIMIC 2221. Ya, kalau tembus monggo diambil lagi. Oke. Okay? SL-nya taruh mana? 1784 di bawahnya MA20. Oke, okay, guys. Oke. Okay. Lalu ada MDKA. MDKA. Coba gue lihat udah dapet ini. Oke. Targetnya 1713 kalau mau ambil SL-nya ditaruh di 1489. Kalau gua lebih cantik kalau dia di atas MA20, tapi kalau kalian mau cicil, monggo gitu ya. Oke, and setelah MDKA ada SMSM. SMSM juga lumayan ya targetnya ke arah sini guys 1256 mudah-mudahan jalan kalau jalan tembus 1338 PSL nya taruh di mana SL nya taruh di 1158 Oke okay. diulang tuh zzzz, gitu ya setelah SMSM ada TPIA TPIA Doji di MA20 hati-hati kalau dia nggak bisa tembus firm body candle nya nggak ada dia akan turun lagi ya jadi harus hati-hati guys. Kalau ada mungkin targetnya di 7378. Oke. Okay? SL-nya taruh mana Om? Pertama SL-nya ditaruh 6804. Oke? Okay? Save guys, save. Lalu ada crane. Crane masih belum S masih SW ya, tapi menurut gua bisa dia breakout nih besok ke 157 or ke 194. Oke? Okay? bisa diperhatikan gitu ya. Lalu guys, OSL-nya taruh mana, Om? Tuh, 104. Oke, okay, di bawah 104. And then guys, and then ada SSIA. Ya? Yeah. SSIA. Nah, kepentok, ya kan? gara-gara kepentok. Jadi harus hati-hati nih besok. Oke, okay. kalau dia main lancar tembus sih oke, okay. diambil. Kalau dia nggak tembus, monggo di lempar. <laughs> And then ada SMA tadi hasil kita. Jadi kalau ini sama nih. Kalau doji nggak tembus, turun lagi dia. Jadi lu harus hati-hati kalau dia tembus di sini bolehlah. Hati-hati dia sering false nih. Ya, yeah, sering false. Tapi kalau dia udah firm, guys, tuh lancar. Oke, okay. let's see, let's see. Oke. Okay. Lalu ada United Tractor atau you can call it UNTR. Menurut gua sih masih oke okay ya, merah dikit di atas dua 20 fine gitu ya. Tapi kalau besok di bawah harus hati-hati guys, terutama di bawahnya di bawah 22.800. Hati-hati. Kalau dia naik besok ya oke okay lah. Ya. Yeah. Oke. Okay dan then guys ada diva Ooh, diva karaoke gitu. <laughs> seiring dengan jalannya atau lancarnya dia gitu ya setelah turun beberapa kali ini mungkin breakout dan kalau besok jadi breakout target pertama di 2181 atau di 2240 oke okay? kalau menurut gua sih uh lucu ya oke okay. terus ada ira Nah, Ira yang kemarin kepentok kan, bener kan kotaknya? Eh, nah, ini gue bilang kepentok ya kan. Kalau besok nggak bisa tembus, mungkin dia akan ke area sini dulu nih guys. Ya, nih 609. So, buat yang kalian ngambil di pucuk, hati-hati. Lo bisa tahan nggak di sini? Oke, okay. TCPI. Ya, gue nggak taruh di follow the trend at this moment gitu ya, karena gue menunggu dia balik karena Uh, gua lihat dari indikator gua uh, apa namanya dia masih ada kesempatan balik nih. Harusnya gua taruh di buy on mantul tapi gua wait and see dulu ya. Yeah? Karena udah ada pasang sl-nya, sl plus, sl plus pasang di mana om nih? Di sini aja nih sl-nya ya di bawah nih di sini. Kalau udah pasang, oke? Okay? Udah punya barang maksud gua, oke? Okay? Nah, habis itu ada tcpi udah m-growth. Nah, M growth sesuai dengan RM juga, apa sih? CPO RM di atas MA20 masih bisa kesempatan untuk naik. Kalau di bawah, targetnya areanya di 784 gitu ya. Lalu setelah itu, guys, ada eh, NATO. Oke. Okay. NATO juga sama ya guys, lagi koreksi dulu, masih di area sini menurut gua dia koreksi, nggak apa apalah dekat-dekat ma 20, daerah sini 393, boleh diambil gitu ya. Lalu setelah itu, ada guys, ada NATO, aduh udah uptrend tulisannya. <laughs> setelah NATO, ada ASI, oke, okay. nah di ASI ini guys, gitu ya di ASI ini guys menurut gua masih oke okay lah untuk naik gitu ya tapi targetnya cuma 5073 gitu ya SL nya kalau lo mau pasang ya daerah-daerah sini guys nih nih ya 4660 dilihat nih se worth it nggak gitu ya kalau lo taruh sini mungkin bisa kena nih hati-hati ya itu ASI ya target gua sih mungkin di arah sini atau di arah sini ya Terus setelah ASI ada BBRI, nih saham-saham titipan. <laughs> Masih masuk ya. Targetnya mungkin daerah sini dia akan mantul. Nih area-area sini 3139 atau 3200 mungkin dia akan mantul. Uh, kalau dia nggak mantul mungkin daerah sini nih. Nih 3028 dia akan mantul di situ. Ya, ditunggu aja, ditunggu. And then guys, and then ada BBCA, sama udah masuk tapi eh ditahan di sini ya mudah-mudahan dia bisa lancar jaya targetnya ke sini dulu 29.000 lalu kalau bisa tembus ke 31 lalu kalau bisa tembus baru ke 32 jadi banyak halangannya nih si BBCA jadi wait and see dulu ya guys kalau belum punya barang kalau udah punya barang pasang SL nya oke okay? lalu yang kemarin kita bahas INKP nah ini dia nih Hahaha, <tuk> 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 ya kan? Agak-agak false break nih, guys, gitu ya. Tapi kita lihat, kalau dia mantul, harusnya nih ada strong support yang ada di sini, guys. Nih, 8608, lalu ada di 8154, so ada beberapa layer. We'll see, dia mau di mana. Kalau enggak, dia kemungkinan pantul di 8000-an. Oke, okay. kita lihat aja maunya gimana. Tapi menurut gua, apakah masih ada peluang naik? Om, masih ya karena gua lihat nih. Ih, gitu ya? Oke, okay. nah itu guys, dari gua abis itu ada tekim. Nah, tekim nggak kuat ya? Nih, cetek. Nah, gitu ya? Jadi harus hati-hati, guys. Ya, jadi dia nggak kuat mungkin ke area sini. Kalau besok dia coba nembus lagi dan ditutup di atas MA 20-nya, bolehlah cicilan-cicilan. Oke? Okay? And then guys, and then ada BBNI ya, yeah. masih strong turun nih guys ya yeah. ke arah 4456 ya. Yeah. Lalu guys, setelah itu ada BBTN. Ya, yeah. sama masih strong turun gitu ya. Mungkin mantulnya daerah sini sama aja. Jadi most of all akan uh, sideways gitu ya. And then apalagi, Udah. Ya, so be careful besok walaupun dia tutup gap kita lihat apakah bisa rebound atau tidak, ya. Kalau misalnya pagi, jangan rufur dulu. Kalau misalnya dia bakalan ijo, gitu ya. Lo lihat nanti, mungkin habis sholat Jumat, gitu ya. Jadi, apakah dia masih oke okay atau enggak? Ya, oke okay, guys, itu aja dari gue. Have a good day and have a good night. See you. Bye bye. User share shining out. Bye bye.